Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di FA DJR 29. Di video ini aku akan membahas lagi produk yang kecil-kecil, yaitu tetap tas selimpang. Kali ini produk yang akan aku bahas yaitu tas selimpang dari Tandem. Langsung saja, ini dia barangnya. Kecil kan? Ini lebih kecil dari video sebelumnya, yaitu tas selimpang dari Ray Stylica. Tas selimpang ini tipenya Makvila. Harganya cukup terjangkau, yaitu Rp120.000. Untuk warna sendiri hitam polos, ada hiasannya, ada kumisnya yang kecil merah. Di warna lain juga sama, hitam dengan kombinasinya ini berbeda, ada yang biru, ada yang abu-abu kalau nggak salah seperti itu. Sekarang kita bahas satu persatu seperti biasa, mulai dari depan, mulai yang kita lihat pertama yaitu ini logonya itu dibordir ya, ini bukan putih tapi abu-abu, logo Tandem. Ini ada hiasan seperti ini, dalamnya itu merah. Ini bahannya beda, kalau ini ada motifnya kotak-kotak segi 6 ini. Kalau ini beda. Modelnya seperti ini. Sekarang kita buka kantongnya langsung. Gini teman-teman ya, ini kantongnya. Jadi segini. Ini bagian di dalamnya. Ini resletingnya, ada logonya Tandem. Kalau mungkin kelihatan. Itu aja. Ini double ya, ada lapisan dalam juga, jadi tidak hanya lapisan kain di luar aja, tapi di dalam juga dilapisi lagi. Sekarang kantong selanjutnya yaitu ini. Ini dia. Ini dia teman-teman. Tidak ada kantong tambahan di dalam. Biasanya kan ada kecil-kecil gitu ya, slot-slotnya. Ini nggak ada, polos untuk kantong yang kedua. Sekarang kantong yang ketiga, ini yang paling besar. Ya, dalam ini ada webbingnya seperti ini, tanpa ada busanya. Karena memang ini tas selimpangnya kecil ya, jadi menurut saya memang tidak perlu pakai busa. Yang dulu seperti ini, kelihatan tidak ini teman-teman. Ada kantongnya, ini kain biasa ya, tidak ada busanya. Ini teman-teman, dalamnya ini kantong besar seperti ini. Kalau yang bagian belakang ini ada busanya, ini tebal, jadi terlihat kaku ya. Seperti itu, ini kantong yang paling besar dan kantong yang terakhir menurut saya. Di belakangnya seperti ini, tidak ada kantong lagi. Ini resleting ya. Resleting ini bisa untuk tas pinggang. Nanti akan kita coba. Ini resleting. Lalu bagian bawah seperti video yang terakhir yaitu dari Stylica, ini ada, nah, isinya itu cover bag. Ini langsung menyatu. Kalau di Stylica itu ada karetnya ya, ada karet elastisnya, ini tidak ada, ini langsung, jadi langsung seperti ini. Ambil covernya, ya, ya. Seperti ini. Jadi aman kalau teman-teman kehujanan. Kan kalau kita beli cover bag untuk tas selimpang kan nggak ada. Yang ada biasanya ukuran 20, 30, 40, 60, 80. Itu yang umum ada di toko order. Seperti itu.
Ini dia. Sekarang kan kita coba untuk memakai. Ini pakai ini ya. Jadi mudah dilepas, mudah dipasangkan. Ini bisa dipanjangkan. Pasang seperti ini, begini ya. Ini tingginya, kalau mau digabung juga bisa. Sekarang kita akan coba yang tadi ini ya. Ini ya, ada tasingnya. Ini sebenarnya ini juga kita masukkan lagi. Mau memakai yang seperti ini nanti bisa, atau seperti ini juga bisa. Sekarang akan kita coba ya. Ini dilepas. Ini lepasnya mudah sekali. Teman-teman mau ditaruh di sini juga bisa. Atau di dalamnya sini. Ini bisa dalam sini bisa. Kalau saya sih yang sini, soalnya kalau ini misalkan karena edisinya nanti lepas gini masih aman. Sekarang kita coba. Dikaitkan ya. Bentar kan. Ini bisa temen ya. Jadi tas pinggang seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk tas pinggang ataupun tas selempang. Itu tadi teman-teman review dari tas selempang Makpela, produk dari Tandem. Desainnya simpel, orang mayoritasnya hitam. Teman-teman kalau yang sudah pakai, sudah mempunyai ataupun sudah pernah memakai, silakan tulis komen di komentar tentang pengalaman selama memakai tas ini. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah subscribe, bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe sekarang juga. Jangan kemana teman-teman, tetap mampir di FA DJR 29.